Kembali lagi di review jam tangan dari Analogy. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Hegner seri 3031GB. Ini saya punya dua varian warna dial yang berbeda, yaitu varian warna hitam dan satu lagi yang varian warna putih. Bentuk jamnya tuh jam tangan klasik ya, jadi nggak banyak ornamen-ornamen, cuma ada ininya. Ini, jadi ada marker-marker angkanya itu diganti dengan blok warna putih gitu. Tapi ini tuh sebetulnya nggak ada fosfornya loh. Tuh, jadi kalau dilihat tuh fosfornya tuh cuma ada di bagian jarumnya aja. Jadi di bagian jarum menit dan di bagian jarum jam dan di bagian putih-putihnya ini itu nggak ada fosfornya, jadi nggak bisa nyala. Untuk tanggalnya ada penempatannya di angka 4 kayak gini ya. Untuk settingnya pun kalian tinggal tarik aja setengah. Tinggal tarik aja setengah terus diputer ke atas kayak gini. Nih itu buat setting tanggalnya. Gampang banget ya. Kalau untuk setting jamnya kalian harus tarik dulu. Setelahnya kalian putar ke bawah kayak gini. Nah, setelah lewat angka 12. Ini adalah jam 3 dini hari karena tangannya udah ganti. Jadi ini jam 3 dini hari. Setelahnya tinggal tarik aja setengah terus diputar kayak gini. Tuh. Gampang banget gitu ya. Bentuknya simple, ada tulisan Hegner yang di-apply di bagian dial, terus di sini ada tulisan watt resist. Ini watt resistnya 3 ATM. Artinya kalian bisa pakai jam tangan ini cuma untuk cuci tangan aja, jadi nggak disarankan banget buat berenang. Ini crownnya ada di sebelah sini ya, ada di sebelah samping bawah. Nih, berarti ini bentuknya kayak gini. Terus di bagian belakangnya kalian bisa lihat ada tulisan Hegner, terus kemudian all stainless steel, watt resist. Hegner 3031G. Ini bagian untuk bukanya kalian harus tekan kayak gini. Jadi dicongkel gitu. Nih. Untuk bukanya, dan harganya pun murah banget di 360.000. Bayangin aja kalian dapat jam tangan yang kualitasnya udah lumayan bagus dengan harga 360.000, all stainless steel, kacanya dari mineral, garansi 1 tahun, udah ada tangganya juga gitu. Ini yang varian warna putih dan ini yang varian warna hitam. Agak sedikit beda ya di bagian warna putih sama hitam, terutama di bagian lingkaran itu. Sebetulnya ini tuh ada lingkarannya yang tengah ini ya, cuma itu nggak sekontras ini gitu ya. Ada, cuma nggak sekontras ini warnanya. Kan itu kan hitam terus abu-abu. Nah ini putih terus agak putih lagi gitu. Nah dilihat, kalau dilihat di samping tuh ada tuh. Kalau ini kan kelihatan banget ya, tapi nggak masalah sih. Tetap kelihatan klasik kok nih. Itu ya. Di 360.000, garansi 1 tahun. Kalau kapannya dapat bawa kayak gini sama kartu garansi yang model kayak gini. Ini kartu garansinya. Kartu garansi dari Hegner Timepiece. Garansinya 1 tahun, jadi kalau untuk itu termasuk apa aja garansi 1 tahun itu termasuknya cuma di mesin aja ya teman-teman. Jadi nggak termasuk kaca, terus kemudian strap, baterainya habis, itu nggak termasuk garansi. Kebetulan kita dapat free ganti baterai 1 kali setiap pembelian di toko. Jadi untuk khusus untuk pembelian offline, kalian bakal dapat free ganti baterai 1 kali ya. Nih, kayak gini aja udah. Jadi langsung aja WA di 0838-6565-8989 atau ke Instagram @analogysolo. Ke marketplace kita juga ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak ya. Bisa langsung datang ke toko ya. Di Solo kita ada tokonya. Jadi langsung aja bakal dapat free ganti baterai 1 kali setiap pembelian jam tangan khusus untuk pembelian offline. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, silahkan tinggalkan komentar kalian pengen di review jam tangan apa. See you.